Halo. Ini yang kita harus. Oke. Sebenarnya makanan khas di sini adalah gagak. Tidak ada makan lagi, hanya gagak. Minuman Bapak Ibu silakan tolong ya. Mantap. Ada biji lagi kan? Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng di jam. Nanti sambung lagi, Pak. Ternyata nyampe. Nah, kita akan makan. Asal satu menu saja, Pak. Silakan duduk. Sini. Duduk dulu, Pak. Silakan duduk. Di kita menjelangi jalan di situ, Caca Hangson. Caca Hangson. Caca Hangson. Caca. Caca Hangson. Caca Hangson. Caca Hangson. Ini dulu makanan khas Vietnam. Caca Hangson. Kota Hanoi, rumah makan Caca Hangson. Oke. Keluar lagi Barco. Wah, udah siap makan? Siap. Siap. Oke, sampai kita. Nah, kita harus nyebrang untuk bisa makan di seberang sana. Ini makanan khas Vietnam, Caca Hangson. Ini lebih gede lagi dari yang sekarang. Gitu. Iya. Nah, ini restorannya Caca Hangson. Ini masakan khas Vietnam. Hello. Halo. Ini yang kita harus atas. Ini ada yang di bawah juga. Selamat makan. Belum ada makanan ya. Kok bisa di sini, Pak? Oke. Baik, di sini. Biar itu. Satu-satunya makanan khas di sini adalah gagak, itu ikan kokendi dan masak di meja lah. Ya. Dan Bapak Ibu pemberian sendiri. Ya. Dan tidak ada makan lagi, hanya gagak, ada ikan, ada bihun dan ada bubur. Ya, halal semua. Halal bisa. Ini komponen cuma dua. Iya satu tuh. Baru kita akan jadwalkan ya. Dan minuman Bapak Ibu silakan tolongnya membayar sendiri. Tidak termasuk minumannya, yang mau lihat menunya? Ya, tolongnya kita loh. Green tea.
Oke, hot lemon tea. Hot lemon tea. One piece. Halo. Wow. Eh, ada rendangnya. Wow. Ini nasi mi. Sudah ada. Nah ini teman-teman, ini kita kebingungan semua nih, caranya gimana? Nah, ini lagi di bihun. Oke. Can you speak English? No speak English. No. Only Vietnam. Dia hanya demonstrasi. Chị ơi, chị ơi, bảo khách là để đấy từ từ để em làm cho. Đó, cái gì rồi? Dạ, luôn đây đi bằng con, luôn bằng. Tadi makan siang nggak makan nasi ya? Enggak. Bihun. Lemon water. No, no ice. Yes, no ice. Yeah. Can you hear me? Water, dasar. Yeah. Can you hear me? Yes. Iko namanya Mama Sa. You know? Mama Sa. Tidak bawa. Siapa ini? Pandan. Oh, udah pandan. Kok pandan? Tapi pakai es. Tadi nak meyakinkan dengan ini, meyakinkan. Mantap. Wow. Udah deh. Udah mau dimasakin? Ya, sambal dengan lama. Hmm. Hmm.
ada soun, ada sayur, ada ikan. Lo kali minum. Lo minum mau mana? Lo siapa yang belum water tadi? Ya. Borobudur sangat dengan Vietnam yang sangat khas dengan ikan dalam. Isinya apa? Sudah menghamas, memanaskan, silakan. Ada biji lagi kan, jangan buang. Ada. Saya pemakan biji. Okay, thank you. Rasa ikan pak, ikan pak. Ya lauta ya pak ya. Lauta. Ini dulu. Sendok ini dia mau ngasih sendok. Kalau kita makan di Vietnam ini kita sudah makan yang ketiga ya. Di Vietnam walaupun ini paket, tapi kita harus hati-hati juga karena ada makan-makanan yang tidak termasuk paket disodorkan ke kita dan ternyata kita harus bayar dan tidak bisa dikembalikan. Nah, contohnya ini tisu ini kita harus bayar. Tapi nggak bisa dikembalikan walaupun tidak dipakai. Jadi teman-teman kalau makan di sini, di Vietnam harus betul-betul clear di awal supaya teman-teman tidak kaget-kaget. Siap uang ekstra di luar. Kan minum nggak dikasih tuh cepat harus beli jadinya ya. Nah, teman-teman juga ada hal yang menarik juga, ternyata setiap paket makanan di sini tidak diberi minuman dan minuman harus kita beli. Gitu. Nah, setelah makan di Caca Hanson. Ini Citayam Fashion Week versi Hanoi. Citayam Fashion Week. Saya tahu. Tahu. You know, okay. Melalui Kompas TV. Yeah.